ada cuplikan videonya. Bisa kalian skip ya di pojok kanan. Wih. Ini yang kita pilih ya. Lawan bos. Ini mode-modenya kayak boss raid ya guys. Wih. Mantep banget. Kenapa saya bilang boss raid? Karena kakinya nggak kelihatan guys, cuma separuh badan aja. Tersisa dia yang di tengah. Mukanya tuh kayak Arthur guys, beneran. Kita dibantu kah? Keren. Sampai lupa nge-skip, guys. Assalamualaikum, guys. Balik lagi dan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Abyss. Jadi ini game, guys, baru banget rilis di TapTap. Kalau kalian mau masuk ke ini game, cukup gampang. Karena cuman pakai Google. Ya, jadi kayak game-game di Play Store gitulah. Genre gamenya, kalau saya lihat ya, ini MMORPG. Tapi masih bahasa Korea. Jadi, kalau ada kalian yang mau main ini game, nanti statuskannya, linknya di deskripsi, langsung dicek aja, guys. Kita disuruh pilih kelas, ada 5 ya, yang kalian bisa pilih. Yang pertama, Swordman, main sistem bintang juga, dan ada status karakternya. Ada cuplikan videonya juga. Wow! Kita lanjut ya, ke Assassin kayaknya nih. Oh iya guys, sama gamenya tidak gender lock ya. Jadi karakternya cuma satu aja. Satu cowok, satu cewek gitu aja. Jadi nggak bisa digonta ganti. Ini bintang 3 juga. Statusnya tuh kalian tinggal artikan sendiri aja ya. Dan kita lihat skillnya. Kita lanjut yang ketiga. Modelnya kayak mage guys. Wow sangat. Karakternya bintang 4. Karena status yang paling atas tuh lebih menonjol sekali ya. Lanjut. Ada Loli bawa cannon. Bintang 2. Tapi statusnya bagus banget guys. Ini statusnya. Statusnya. Preview skillnya. Teringat karakter di Dragones. Lanjut AX. Kok karakter cowoknya cuma satu guys. Bintang 4. Wow statusnya juga mantap. Saya ambil ini aja ya. Lebih ke milk banget. Langsung. Oh, kalian harus ngedandanin juga, jadi langsung saya skip ke gameplaynya aja. Kita terbangun di mana nih guys? Kita berjalan. Langsung ikutin tutorial, bisa di skip tuh tulisan tutorial skip guys. Tanda-tanda ini game bakal ada versi bahasa Indonesia-nya atau bahasa Inggrisnya. Ini namanya saya auto ya, jadi nggak bisa pakai nama Indonesia, harus Korea. Nggak ada suara seiyunya guys. Tuh, cuman ya, cuman biasa-biasa aja lah, kayak teks-teks gitu aja. Wih,
Kalau dari grafik sih ini mode-mode grafik Unreal Engine ya. Tuh, kalau bisa dilihat ya. Larinya kayak Naruto, cuy. Oke, ini apa, guys? Pet kah? Oke. Game-nya full auto. Sama ini kelas saya bingung, guys, mau nyebutin mage tapi dia kayak bawa orb gitu. 1.1. Kita belum ada duel sama sekali ya. Oh, ini skillnya. Main tahapan level paling tinggi 28, guys, tuh. Waduh. BBP set juga bisa disetting. Oke. Kita ikutin aja dulu ya nih petunjuk-petunjuk tutorialnya. Udah. Oh, kita cek dulu ya fitur-fiturnya. Ada login selama 7 hari berturut-turut. Habis itu, oh, ini shopnya ya. Kalian tinggal beli. Habis itu, kayaknya ini login deh selama 180 menit. Habis itu, ini yang kita belanjakan. Eh, ada lagi tadi tuh, guys. Paling bawah. Login selama 25 hari berturut-turut dan ada akumulasinya kah? Oh, bukan, guys. Bukan akumulasi, tapi hadiah yang berbeda di hari ke-7, 14 sama 21. Udah semua? Oh, kita belum ngambil. Astaga. Ini karakter kita. Gak tahu tuh apa itu, guys. Habis itu ini inventory. Oke, kita buka. Open. Ini questnya, guys. Tuh, jadi kan tinggal kerjakan aja. Nah, ini fitur-fiturnya. Ini bisa auto kah? Oh, dinaikkan levelnya. Paham, paham, paham. Kita langsung aja ya kerjakan questnya sambil kita ngecek-ngecek. Karena ini kan gamenya full auto juga. Bisa jadi begitu. Kayaknya dong. Lumayan. Terus ada kostum. Gacha satu kali. Aduh, dapat apa itu, guys? Kayak buat upgrade gitu. Ya, jadi ini misinya kalau nggak akan kerjakan, dia nanti AFK sendiri. Mapnya? Oh, map dunianya begini. Main sistem level paling tinggi 62. Oke.
Ini achievement ya, jadi tinggal diambil. Oke, lumayan. Hadiah level guys, tuh sampai level 60. Udah kenyari kan? Aduh, hai, besar. Nah, enak guys. Kita langsung ngomong lagi. Ya, jadi gamenya sih enak-enak aja kan, nggak ada kendala sama sekali. Cuman dari bahasa aja sih, itu aja. Sisanya kalian bisa langsung coba aja ini game. Oke, dadah!